Berapa berapa om? 5. Aduh. Ya. Ini permainan apa om? Tradisional. Ya. Om ini apa? Mana? Apa dipasang? Ini kita sekarang lihat permainan tradisional yang sudah hilang. Dia punya nama main clearing, main gundu. Ada peraturan juga banyak. Yang sepertinya pasangnya 55. Yang menang berhak memilih posisi yang paling jauh, dia yang main duluan. Orang kedua. Yang sudah dapat buah boleh tembak musuh, tembak lawan. Ada lari pibau situ. Kalau ditembak depo gacok masuk di dalam lingkaran, berarti dinyatakan mati. Hasil dari kelereng yang didapatkan ditembak jadikan hak milik. Kalau sampai akhir pertandingan dia menang, berarti dia berhak membawa kelereng yang ada di dalam lingkaran. Ini yang main bukan anak-anak sih, tapi orang tua juga. Punya satu, mana boleh tarik naik situ? Tarik tak punya mana? Masih buah satu dah. Yang ditembak mati keluar. Kalau punya hasil dari dalam pot diserahkan kepada yang membunuh. Antri, main antri sesuai awal posisi. Apa istilahnya kalau dalam buah dalam petnya sudah keluarkan, itu namanya montar.
Nih gua kan terakhir mau tembak pasir baru. Jadi endingnya pembagian. Depa ending pembagian ame. Ulang lagi dari awal. Pasang pot. Kau main game kan? Iya. Coba lihat game apa? Game Fire. Ini juga? Iya. Coba lihat dulu sini. Baru kau main ke tidak? Terada? Iya. Kau suka main game online kah? Iya. Kau terus main clearing? Iya. Terada? Seberapa kali boya ini? Banyak kali. Oh banyak kali. Oke sudah. Nah, udah kau lihat video ya. Mari lihat sini dulu. Sip. Mantap, Be. Oke, baik. Brother dan sister, jadi di kabupaten Fakfak masih ada anak-anak dan mungkin orang-orang tua yang mengingat masa kecil-kecilnya untuk bermain permainan tradisional. Dan juga perkembangan zaman, banyak juga anak-anak yang suka dengan bermain permainan online. Sekian dulu ya. Brother and sister, ciao.